Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Nera Strah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Moga sehat-sehat selalu, amin. Ini enggak, kita enggak kesarapan pagi ya, karena hari ini aku ada medical ya. Dan itu agentku udah datang teman-teman ya. Ayo kita berangkat. Ini ketemu lagi sama dulu bareng medical, sekarang ketemu lagi loh. Berapa bulan? Setahunan ada ya Mbak ya? Siapa namanya sama tuh? Isa. Iya Mbak Isa. Pak yang satunya siapa Mbak? Anita. Mbak Anita dari Tulungagung. Pak samaan dari Jawa Barat kan ya? Iya, aku ingatku itu. Ingat di Jawa Baratnya aja. Ya semangat ya. Ya, ini tunggu macam apa? Ini terakhir satu sangkut. Satu tahun lagi kan? Atau 6 bulan lagi sama? Oh berarti kita? Satu tahun paling. Oh ya, kalau satu tahun depan. Oh ya, kalau satu tahun lagi ya bareng. Kita udah nyampe ya. Ini tuh tempat medical pertama kali aku datang ke sini nih teman-teman. Pertama kali datang, jadi ini nostalgia ya, ini sama temennya tiga orang ini. Ayo, agentku tuh yang di depan tuh. Ayo Mbak. Singkat cerita, setelah medical ya, setelah selesai semua, kita mampir ke warung Indo. Seperti biasa guys, pasti kita mampir ya, mampirnya ke warung Indo, kita mau beli-beli keperluan pribadi sebentar. Nah setelah ini langsung ya kita pulang ya. Tapi itu agentku mampir dulu, kita dibelikan nasi kotak buat makan siang. Dan ini mbak yang pertama turun ya, dia nganterin mbak yang ini dulu baru aku. Bye bye. Bye bye. Alhamdulillah ini sudah sampai di rumah teman-teman. Dan ini ya, ini setiap kali dari medical itu pasti dibawain oleh-oleh loh. Tuh, dibelikan nasi juga. Langsung makan aja nih. Loh, kok nggak ada di rumah? Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini aku sambung ya videonya di pagi hari. Kemarin itu habis medical ya teman-teman, terus nggak sempat bikin video lagi. Dan ini aku lanjut videonya di pagi hari. Aku mau pergi ke tempat toko sarapan pagi ya. Aku mau bantu-bantu di tempatnya majikanku ya, jualan sarapan pagi. Itu kakek udah siap-siap tuh. Ayo kek. Sekarang udaranya itu udah mulai sejuk teman-teman. Jadi kakek udah pakai lengan panjang tapi yang tipis, terus pakai rompi gitu ya. Udah mulai sejuk. Seneng kalau udara kayak gini itu paling paling seneng ini. Soalnya enak ya udaranya itu. Ayo kayak naik. Dan kita masih ditemani sama ini ya, si merah sepeda listrik. Ini yang menemani kita kemana-mana ya guys. Pokoknya selalu setia ini menemani kita. Lagi ngambil apa kek? Ambil tisu. Oke, ayo kita berangkat guys. Tidak lupa ya pakai topi karena masih lumayan panas juga ini. Jadi sekarang itu kalau pagi itu sejuk banget, tapi kalau siang masih agak panas juga.
Pokoknya jantung wajuk tenan guys. Iki musim sing paling tak senengi ya iki musim gugur ya, musim sejuk ini. Nah habis. Kalau sekarang kan mau musim dingin, jadi sekarang itu musim gugur. Nanti kalau habis musim dingin itu namanya musim semi ya. Di Taiwan itu ada 4 musim. Ada musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Ini kakek sudah pakai itu ya, lengan panjang. Hari ini tuh ya alhamdulillah cuaca bagus guys. Ada panas. Alhamdulillah sudah sampai ya. Dan ini loh guys, nih lihat kakekku ya, sudah pakai baju panjang, pakai rompi, pakai celana panjang juga ya. Tuh. Dan alhamdulillah hari ini panas karena beberapa hari kemarin itu hujan. Hujan terus ya, katanya itu ada angin, tapi alhamdulillah tuh udah lewat ya. Dan sekarang cuaca kembali panas, tapi udara udah sejuk gitu loh. Pagi itu udah semilir enak udaranya. Oke, aku mau bantu-bantu di dalam dulu ya teman-teman. Ini banyak sekali yang datang tamu-tamunya yang mau beli sarapan ya. Papa. Hai. Dan ini si bocil sudah gede ya teman-teman. Hari ini dia mau sekolah juga. Apa? Mama enggak mau enggak? Tuh. Mama enggak. Ini nendong mau coba. Ah, Iba. Hai guys ya. Iba. Wawa dong. Ini majikanku lagi makan, lagi sarapan pagi ya. Oh, makan. 很好吃。加辣椒。不用。 Dia tuh paling suka makan bubur guys. Ini majikanku yang anak-anaknya kakek yang ragil ya. Ozima. Dan itu si bocil mau berangkat ke sekolah ya teman-teman. Di sini itu kalau ke sekolah dijemput pakai ini, ada jemputan mobil sekolah ya. Dan ini majikanku mau bikin mie. He hu jiao mian. Mie pasta guys. Masaknya harus cepet gitu. Oh, ternyata banyak yang datang guys. Dan inilah keadaan itu ya, warungnya majikanku ya kayak gini. Ini kalau pagi itu ramenya, pokoknya kalau dua orang itu kewalahan, harus ada yang bantuin juga ya. Nah ini teman-teman, sekarang giliranku, aku mau sarapan pagi ya. Ini tadi
mie yang kayak dibuat majikanku itu loh. Terus aku tambahin timun, ini kayak gini timun ya. Simpel aja ini. Sarapan dulu aku tambahin telur juga ya. Sambil ditemani si bocil. Hai bocil. Makan dulu. Hari ini sarapannya yang berat ini. Nah sekarang ini sudah sepi ya, waktunya kita beres-beres. Tadi udah diberesin semua ini sampah-sampah, tinggal ngepel, nyapu sama ngepel ya. Itu cecekku lagi nyuci kaca. Aku juga sudah selesai sarapan, tinggal nyapu sama ngepel guys. Itu kan sudah sepi ya. Kita lihat ke depan yuk. Nah, kayak gini. Karena mereka itu sudah berangkat kerja ya. Jadi tamunya ini majikanku yang beli sarapan pagi itu mereka yang mau berangkat kerja, teman-teman. Jadi kalau sudah waktunya masuk kerja ya sudah nggak ada orang, jarang yang beli sarapan, dan ini cuma tinggal satu aja ya. Itu kosong semua, habis semua. Ini masih jam 9 nanti. Masih jam 9 pagi udah habis semua. Ini kakek ada di sini. Tuh. Lagi disiram sama majikanku ya. Kalau yang di sebelah sini itu harus diguyur pakai air guys, ini disikat, diguyur kayak gitu biar bersih, soalnya banyak minyaknya. Alhamdulillah sudah bersih, tinggal pulang. Dan hari ini bawaannya tuh bawa banyak banget guys. Ini bentar iya. Hari ini tuh dari sini aku bawa ini ya, bawang merah, bawang bombay, ini buat masak. Terus tadi dibawain juga ini sejenis apa ini, seafood bisa dimasak nanti. Dan ini juga ada, ini jamur. Terus ini loh, tuh dibawain kentang apa ini, kentang goreng ya. Jadi ini frozen, kentang frozen, nanti kalau mau makan digoreng sendiri gitu ya. Ini dari sarapan pagi, bawaan ini mau tak bawa pulang. Jadi kalau mau goreng tinggal ambil secukupnya, kita goreng ya. Alhamdulillah sudah selesai, dan ini kakek sudah itu ya, siap-siap mau naik mobil karena habis ini kita mau pergi ke terapi ya. Dan aku mau pulang duluan, bawa sepeda listrik sendirian sama itu bawa sampah juga ya. Dan kakek naik mobilnya majikanku.
Oke, sekarang aku mau pulang duluan ya, karena kalau kakek naik mobil kan bisa sampai duluan, walaupun pulangnya belakangan, tapi nyampenya itu duluan, guys. Jadi aku sekarang mau berangkat pulang. Nah ini guys, ini majikanku sudah sampai duluan ya. Tuh. Padahal aku pulangnya duluan, tapi dia yang datang, yang nyampe duluan. Oke, sudah sampai di rumah lagi ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya. Terima kasih banyak, semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Habis ini kita langsung ke terapi ya. Ini belum selesai guys. Ini kegiatan pagi aja tuh kayak gini ya. Ini masih ke terapi dulu. Ini masih jam 9.30 tuh.